warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soli-Soliha. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita berupa kesehatan. Bersama saya, Ustazah Ani Lailiyatul Fitriyah dari SD Islam Topo Kersan Lumajang. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, anak-anakku, pada kali ini kita akan mempelajari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 pelajaran 3, yaitu Allah Maha Pencipta atau disebut Al-Khaliq. Yuk, siapkan alat tulis sebelum kita belajar. Yakin Allah itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan alam ini. Kalau kita melihat semua yang ada di langit dan di bumi, maka kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta. Ayo kita bernyanyi terlebih dahulu dengan judul Allah Maha Pencipta, nada lagu Menanam Jagung. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Allah Tuhan kita semua yang menciptakan alam semesta. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah, Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Haruslah yakin, haruslah yakin, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Mudah kan lagunya? Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Nah, anak-anakku, di antara benda ciptaan Allah adalah matahari, planet, bulan, bintang, kemudian ada rumput, pohon, batu-batuan, sungai atau air, tanah, kemudian ada burung, langit, gunung, kambing, ayam, dan masih banyak lagi ciptaan Allah di alam semesta ini. Amatilah gambar berikut ini. Di bawah ini ada 4 macam gambar. Gambar pertama, terdapat 2 orang anak beserta kedua orang tuanya. Gambar kedua, ada seekor hewan yaitu sapi. Kemudian gambar tiga adalah ada gambar pemandangan. Yang keempat, ada gambar laut. Tugas kalian adalah buatlah pertanyaan dari hasil pengamatanmu. Yang kedua, ceritakanlah maksud gambar-gambar di atas. Ustazah yakin kalian pasti bisa. Kemudian, sebutkan 10 benda ciptaan Allah dan sebutkan 10 benda ciptaan manusia. Nah, Ananda Soli-Soliha, bagaimana penjelasan dari Ustazah? Dapat dipahami bukan? Belajar PAI akan lebih mudah dan menyenangkan.
Ingat pesan Ustazah, belajar lebih rajin dan giat lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.